gunakan virus seperti Popola Kupa ataupun carry ya. Carry baik untuk menghabiskan nyawa Baksha. Itu yang paling penting sekali, membantu Leila supaya dia tak mudah untuk dapat. Cina Akau pun satu lagi wakil daripada negara kita, daripada negara Malaysia, akan menjejakkan kaki ataupun meneruskan langkah di Kohai C Championship MBBB musim yang kedua. Di kawasan tengah sepertinya clearing wave saja cuba untuk dilakukan sepantas yang mungkin. Got yang sedikit masalah untuk berhadapan dengan 3D Mesh yang boleh dikeluarkan oleh Han. Mungkin perlukan item sedikit. Cuma kelebihan untuk Got yang adalah daripada sudut range. Dia nak dibandingkan dengan carry ni sendiri yang perlu berada dalam kawasan yang lebih dekat dengan pasukan lawan. Pasukan lawan sebenarnya kalau kita nampak banyak melakukan farming di dalam kawasan yang sendiri. Aggression daripada MOG lebih besar, tapi Tide telah menolak dengan Fury Torrent. Bahaya sebenarnya, tarikan dia buat, Rex dikorbankan. Darah yang pertama, silapan dibuat oleh Man of Genius. Silapan yang pertama sebentar tadi dilakukan oleh pasukan Man of Geniuses. Itu bukan perkara yang baik untuk dilakukan. Kali ini turtle dalam masa 30 saat sahaja lagi, belum lagi start turtle, tapi lab dah pun berjaya untuk dapatkan satu kill. Penyamun cuba untuk berikan damage kepada lab yang dah pun ada ultimate beliau, tapi dah pun digunakan sebentar saja tadi. Retribution juga masih dalam keadaan cooldown. JK akan dikorbankan. Sayang, Super LMU yang berjaya untuk dapatkan target tersebut dengan sempurna. Apabila dia dah buat satu perkara yang sangat sempurna, bila dia kepung seorang pemain daripada Man of Geniuses, mereka tak berikan perkara tersebut. Dan juga apabila tiada jungler, ini adalah peluang baik untuk KBG dapatkan turtle dengan tak dia gangguan. Tanpa ada sebarang gangguan, tak ada sebarang kontes. Sekarang ini God Yang satu berlawan dengan tiga. God Yang goyang dek, goyang. Apabila empat orang, tiga orang berada di bahagian bawah, memberikan satu tindakan yang drastik untuk jatuhkan maksimum mereka. Satu tindakan drastik lakukan pasukan Man of Geniuses. Ini berjaya untuk menjatuhkan pemain penting Marksman untuk pasukan Keep Best Gaming. Ya, walaupun dua kill telah pun berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Keep Best Gaming, tetapi kehilangan Marksman mereka bukanlah satu perkara yang baik. Ada seorang diri terpaksa untuk menggunakan Black Shoes beliau sekarang ini untuk mendapatkan kembali nyawa yang telah pun kehilangan. Tapi apa yang korang boleh dapatkan adalah End of Year Giveaway. Tapi sebelum itu, Super LMU. Oh, Jackie berjaya dapatkan kill yang baik, sempurna dilakukan. Tapi Lab 7 tidak boleh untuk lakukan perkara tersebut untuk dapatkan Jackie semula. Nyawa yang habis, penyamun sempat akhirnya. Sikit lagi dia nak gunakan recall tu untuk balik, tapi sayang sekali dihalang dengan adanya Totus Pesans daripada Lab 7. Jadi team fight ataupun one by one yang dilakukan Han dalam keadaan bahaya sebenarnya. Senior Torrent digunakan, Flicker digunakan dan juga dia selamatkan diri. Terpaksa sebenarnya gunakan flicker tersebut sebabkan dengan adanya pengepungan yang dilakukan oleh Tides dan juga Goyang. Kalau tak flicker tadi tu, saya rasa lebih mudah untuk dijatuhkan oleh pasukan Keep Best Gaming. Jadi apa, baksikan saja ataupun gunakan saja flicker tersebut, tunggu cooldown yang seterusnya sebelum cuba untuk bergerak dengan lebih agresif. Goyang tak ada masalah, lakukan damage yang besar kepada Han yang sekarang ini kekurangan dari sudut mana. Saya boleh kata boleh recall saja dulu sebenarnya. Tapi dekat kawasan atas, satu berlawan dengan satu, CU berhadapan dengan penyamun. Penyamun perlu berundur sedikit. Jackie tak ada masalah saya kira untuk masuk ke dalam jungle milik pasukan Man of Geniuses lah. Dan juga yang macam besar dia berikan di kepung pula sekarang ini. Selamat challenge Nether Realm, tetapi kali ini Nether Realm dah tak je. Semuanya telah punya diberikan damage yang besar. Lab dikejar, tetapi dengan pusingan dan shield unity tersebut berjaya menyelamatkan diri dalam keadaan detik yang sangat penting. Man of Geniuses, sayang kalau tidak mereka dia dapatkan kill tersebut. Ya, hampir sahaja kill tersebut berjaya untuk didapatkan. Sikit sahaja lagi, itu kalau kena basic attack pun saya kira ataupun satu sekalipun berjaya untuk dijatuhkan. Boleh saja untuk dijatuhkan dekat kawasan bawah. Sekali lagi tekanan diberikan kepada Han yang menyebabkan Han terpaksa untuk dalam keadaan yang lebih berhati-hati. Bukan keadaan posisi yang selesa untuk marksman milik pasukan Man of Geniuses sekarang ini. Saya boleh katakan di game yang ketiga ini nampak macam pasukan Man of Geniuses, target mereka ataupun objektif mereka bukanlah untuk harass kepada marksman, bukanlah harass kepada God Yang, tapi harass kepada benda yang lain. Sebab kalau kita nampak dua kill sebenarnya banyak-banyak posisi
pasukan emoji berada di bagian top 10, tapi tidak dilupakan The Reds pada waktu ini telah pun ditarik dengan Shadow Sentry dan Dew difokuskan di bagian top 10 di mana dengan adanya penalty zone, tapi Jackie hampir dikorbankan. Wow, Dew single handed ni cuba untuk dapatkan dua orang pemain pada waktu ini, namun tak ada lagi mobility. Kalau dia kena kill juga, ini adalah tindakan yang sempurna dilakukan oleh Dew. Tindakan yang baik. Netherium telah pun digunakan sekarang ini oleh pasukan Keepers Gaming. Berjaya untuk menjatuhkan Jackie, satu target yang sangat-sangat penting sebenarnya. Lepaskan Man of Genesis, mana itu adalah jungler mereka. Satu persatu, aset mereka berjaya untuk dijatuhkan. Turret, Turtle juga berjaya untuk didapatkan di tangan pasukan Keepers Gaming. Turtle yang terakhir ini saya kira mungkin akan diberikan juga kepada mereka. Walaupun pasukan Man of Genesis, mereka ada Minotaur, mereka ada Lilia, begitu juga dengan Darius yang merupakan kita kata damage pada awal game sebenarnya cukup untuk mereka. Crowd control juga ada untuk mereka, tetapi mereka tak boleh executekan perkara tersebut, tak boleh untuk lakukan perkara tersebut sebagaimana yang mereka cuba untuk rancangkan apabila pengambilan Valir selaku Roma dibawa masuk sebagai surprise pick yang terakhir daripada pasukan Keepers Gaming. Yes, dan juga Man of Genesis sekarang ini memang cukup kuat apabila kita bercakap pasal pertahanan. Akan tetapi perkara tersebut makin lama makin berkurang dengan adanya Lab 7 berada di bahagian depan. Ruang mereka untuk jatuhkan diorang punya pemegar retribution adalah sangat diperlukan disebabkan neutral objektif mereka hilang satu persatu. Satu hal, satu lagi goyang yang berada di bahagian bawah habis meratah tarik, satu lagi dijatuhkan, diruntuhkan milik pasukan MOG. Mereka dah hilang kawasan map pada waktu ini. Itu saya boleh katakan berita buruk, berita yang sangat-sangat tidak baik untuk pasukan Man of Genesis. Tapi dalam masa yang sama, Jackie berjaya untuk mencuri Turtle yang terakhir. Walaupun ada tiga pemain pasukan Keepers Gaming yang berada berdekatan yang cuba untuk zoning kepada Jackie ini sendiri. Sekarang ini dekat kawasan atas sudah diberikan fokus. Empat pemain telah pun ada, tidak terpaksa untuk menggunakan Zika. Zomok perwakilnya juga dengan adanya benda Fury tersebut, Jackie dikorbankan terlebih dahulu. Tidak cukup damage saya rasa. Akan tetapi tengok pada kedudukan penyamuk, yang bergepung double kill untuk Super LMU. Keepers Gaming melaksanakan tugas. Apabila terkena Neo Fury tak ada masalah untuk mereka cover balik apa yang mereka telah hilang. Netherium sangat-sangat penting sekarang ini untuk pasukan Keepers Gaming. Dan apa yang penting untuk korang, kalau korang nak upgrade phone korang, nak dapatkan phone yang terbaru, korang boleh pergi ke Com Asia ataupun Com Asia. Korang boleh dapatkan 100 voucher Com Asia apabila korang subscribe ke Yudo sekarang ini. Keepers Gaming, momentum ada dekat tangan mereka. Walaupun kill tidaklah begitu banyak, minit yang ke-8, 6 berbalas dengan 2. Perbezaan ekonomi sekarang ini dipegang oleh pasukan Keepers Gaming hampir-hampir mencecah 7,000 gol, 8,000 gol di tangan mereka. Lab! Lab! Dia telah menggunakan satu Netherrealm untuk menyelamat carakan pasukannya, tapi cara damage yang dikeluarkan oleh Omoji begitu besar. Cantik sekali, satu persatu telah dikorbankannya dan menyebabkan. Lah, ini terancam disiapkan oleh Adal 102 KD pemain tersebut. Ini adalah bagaimana ataupun situasi di game yang kedua. Adal tidak berjaya untuk dijatuhkan langsung pun sebenarnya, tapi cakap pasal Adal sekarang ini nampaknya akan menjadi keadaan yang berbahaya untuk beliau. Siu Siu masih lagi ada vengeance, boleh untuk gunakannya sustain lebih sikit lama. Tetapi itu dia bisa strike. Letusan side yang terakhir, api yang telah dibalik sebabkan kill tersebut berjaya untuk diambil oleh Keepers Gaming berbanding dengan Man of Genesis. Damage demi damage yang dikeluarkan sebentar saja tadi, walaupun Jackie cuba untuk dapatkan kill seperti tadi tetapi tidak berjaya. 1-4-1 KDA daripada jungle milik pasukan Man of Genesis bukanlah satu KDA yang baik dibandingkan dengan game yang pertama. Lord terus saja diambil oleh pasukan Keepers Gaming disebabkan tiada lagi retribution, tiada lagi jungler milik pasukan Man of Genesis sebentar saja tadi. Okey, sekarang ini dominasi map ada dekat tangan pasukan Keepers Gaming. Turret juga sekarang ini dimenangi oleh mereka, 5-0. Tak ada sebarang turret pun yang berjaya untuk disentuh oleh pasukan Man of Genesis. Aset yang mereka dapatkan hanyalah satu turtle sahaja yang berjaya untuk dicuri oleh JK, mengecilkan lagi ruang untuk mereka dapatkan farming, dapatkan item penyamun dengan penggunaan Terizla. Kali ini dia cuba untuk lakukan yang terbaik, dapatkan penalty zone yang kemas kepada beberapa orang pemain, tetapi disebabkan counter yang baik dilakukan oleh pasukan Keepers Gaming,
Penaltizen yang dikeluarkan oleh beliau kerap kali digagalkan dengan cukup kemas. Dan juga sekarang lot ada untuk pasukan Kipas Gaming. Mereka boleh dapatkan satu inhibitor tarik dengan sempurna sekiranya digunakan dalam keadaan yang sempurna juga. Tapi perkara tersebut harus untuk kita lihat terlebih dahulu. Adakah pertahanan mampu untuk dilakukan oleh pasukan MAG? Dan sekarang MOG hilang satu lagi tarik ini yang terakhir. Lot dimasukkan tanpa ada bantuan dan terus direnjakkan. Tetapi adanya satu nederang ke memaksa pasukan Kipas Gaming bagi mendapatkan target bagian tengah. Itu dia menang Fury angkat dua orang. Tiga orang sebenarnya telah dihentak. Tetapi lab pada waktu ini juga penalti zone dikena pakai. Lab 7 cuba untuk melarikan diri. Tapi goyang akan dikorbankan terlebih dahulu. Penyamun buat mangsa yang kedua. Adel tadi cuba untuk keluarkan damage kepada Lab 7. Begitu juga dengan Super LMU yang nyawanya sangat-sangat rendah. Tapi disebabkan saya boleh kata teamfight tersebut terbagi kepada dua. Dekat kawasan atas, Adel cuba untuk dapatkan kill dalam masa yang sama. CU dekat kawasan belakang cuba untuk target kepada Han belum berbalas dengan 4. Bakal Shinki cuba untuk dikeluarkan. Oh, penalty zone! Sempurna juga akan menyebabkan pasukan Kipas Gaming. Ada banyak nyawa yang telah dihilangkan tapi diselamatkan dengan adanya satu nederam. CU di bagian belakang telah pun dikorbankan oleh Jackie sebentar tadi. Abyssal Strike yang sempurna menjatuhkan, menidurkan dua orang Kipas Gaming. Dan sekarang pertahanan yang berjaya mereka buat perlu untuk mereka translatekan kepada kemenangan seterusnya. Paksaan daripada sudut kanan mungkin boleh untuk dilakukan oleh Man of Genius sebelum Kipas Gaming comeback semula dengan komposisi penuh mereka. Minit ke-12 baru Penyamun dan juga Rex dapatkan Radiance Armor, sedangkan early game damage itu kerap kali datang daripada Tides. Ya, walaupun dia selaku Roma, tapi damage daripada Vali ini sebenarnya sangat-sangat menyakitkan. Saya boleh kata agak sedikit lewat itemization tersebut disiapkan oleh pasukan Man of Genesis, mungkin untuk fokus kepada Dominant Ice. Saya kira terlebih dahulu di tangan Rex, begitu juga dengan tangan Penyamun berhadapan dengan CU dekat kawasan ESP lane. Lord berikan fokus, saya kira ditarik terlebih dahulu untuk side pasukan Kipas Gaming Man of Geniuses. Mereka ada kemampuan untuk dapatkan crowd control daripada penalty zone, begitu juga dengan Minion Fury. Tetapi bagaimana connection daripada skill set mereka itu, kombinasi di antara mereka perlu ada. Chemistry di antara mereka perlu tepat pada masanya, Rex. Dan juga Rex cuba untuk cari peluang bagi menggunakan flicker bersama dengan satu Minion Fury. Tampak ketiga terkena harassment dengan begitu tinggi. Tapi dapat calon, kita perlukan konsistensi untuk retribution tepat daripada Zyros yang digunakan oleh Jackie. Tetapi sekarang Red dikorbankan terlebih dahulu, siapa dapat? Dan akhirnya Lab 7 yang berjaya untuk mengunci lot tersebut. Dengan mana pasukan Man of Geniuses tidak berjaya untuk cuba paksa masuk dengan apa yang mereka ada. Ya, sayang sekali sebentar saja tadi cubaan untuk mencuri lot tersebut tidak berjaya. Tarikan Shadow Stampede saya kira terkena kepada satu pemain. Lab perlu berundur. Nyaris-nyaris akhirnya berjaya untuk dijatuhkan disebabkan true damage yang ada di tangan Hans untuk menjatuhkan jungler milik pasukan Kipas Gaming. Namun Lord masih lagi ada. Rex telah pun hidup kembali. Begitu juga dengan Penyamun. Masih lagi ada peluang untuk melakukan pertahanan daripada kontinjen negara Malaysia kita ini. Pasukan Man of Geniuses ada lagi kemampuan untuk biarkan Lord Wave buat masa kini. Lord Wave yang masih lagi banyak untuk pasukan Man of Geniuses perlu untuk membersihkannya. Tapi mereka tak sempat kerana pertahanan mereka telah pun memberikan satu keadaan yang baik untuk Man of Geniuses. Jatuhkan tarik inhibitor di bahagian bottom lane. Han? Di bahagian belakang Han tu ada. Han tunggu masa sahaja untuk dapatkan God Yang pada waktu ini. God Yang cepat untuk menggunakan Koi Tekal Mika digunakan. Dan juga God Yang berjaya untuk dijatuhkan. Waktu ini juga pasukan MOG ada peluang yang besar. Kali ini CU belum menerima damage daripada Carry Han. Ada dia yang terikir yang sempurna untuk dia melawatkan diri. Tapi tak begitu lama untuk MOG comeback semula bermulanya tindakan bijak Han. Berada di bahagian belakang untuk dia mendapatkan God Yang. Posisi yang tak dijangkakan sebenarnya oleh pasukan Kipas Gaming. Penyamun cuba untuk melarikan diri. Sempat lagi untuk melarikan diri. Healing daripada Rex juga membantu Penyamun untuk mendapatkan kembali nyawa beliau. Konsil ada dekat sesi Unity. Penyamun berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Sekarang ini mereka perlu berundur kerana pemain-pemain daripada pasukan Man of Geniuses telah pun tiba, telah pun hidup kembali. Hunter Strike disiapkan oleh Jackie. Penetration ditambahkan lagi dengan Hunter Strike di tangan pemain tersebut. Dia akan target pada kepada
CEO ataupun lab yang sentiasa berada bergerak dekat kawasan hadapan yang berikat tan yang cukup-cukup baik kepada pemain-pemain daripada pasukan Royal Genesis. Nampak macam mereka nak pastikan sekarang ini dekat kawasan atas Super LMU sekadar untuk keluarkan damage sahaja daripada Ghost Buster beliau. Okey, dah ada purple buff dekat tangan Super LMU sekarang ini. Kurangkan cooldown di tangan pemain tersebut. Goyang dah pun ada juga Wind of Nature. Kalau terkena target daripada penyamun ataupun Jackie nanti, masih lagi ada Wind of Nature di tangan beliau untuk dapatkan sedikit sebanyak imunisasi daripada physical damage tersebut. Milestone, saya rasa dah pecah milestone yang pertama. Kita nak pergi milestone kedua. 135,000 tontonan. Dapatkan beberapa diamond yang begitu lumayan kepada anda. Ganjaran bukan saja kepada kami tetapi kepada anda semua yang berada di rumah. Tapi sementara itu kita tengok Man of Geniuses. Mereka punya tugas belum lagi diselesaikan. 16 minit perlawanan ini telah berlangsung. Membuatkan KBG telah mengawal kawasan lot dengan sangat sempurna. Kalau ada penetrate yang boleh untuk dibuat, pasukan Man of Geniuses mungkin dapat curi lot, tapi ternyata macam tidak. Kawalan ketat yang dibuat Lab 7 dapatkan lot mereka yang ketiga. Sekarang ni syarat untuk pasukan Kid Best Gaming, kalau mereka nak tamatkan game, mereka kena jatuhkan Adele. Kalau Adele tak berjaya untuk dijatuhkan, kalau Han tak berjaya untuk dijatuhkan, possibility untuk mereka dapat dapatkan kemenangan itu agak sedikit sukar disebabkan perkara tersebut. Sebabkan damage-damage yang boleh dikeluarkan oleh Adele begitu juga dengan Han. Yang di mana Adele dah siapkan full item damage sekarang ini. Ada satu item utility ataupun dua, ada jatuh talisman. Begitu juga dengan Ice Queen One. Di follow upkan pula diikuti rapat dengan adanya lain terancan penetration daripada Divine Glyph. Magic power daripada Bloodwing ini juga yang menyebabkan bukan saja damage kepada pemain-pemain pasukan Kid Best Gaming, tetapi bagaimana damage kepada Minion Wave yang bakal dikeluarkan oleh Adele. Ini akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk pertahanan pasukan Man of Geniuses. Sekarang ada Magic Shockwave yang boleh untuk menghabiskan nyawa. Adakah pertahanan berjaya untuk dilakukan? Dan itu dia satu energy zone yang sempurna. Ditolak dengan Searing Torrent, tapi tengok damage daripada Han. Cukup kuat dan berbisa. Flick ke depan. Hai, itu dia semua. Tidak ada pemain, tetapi dia telah dikorbankan meninggalkan Han. Telah mendapatkan shutdown.